Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, di hunting kesekian kalinya kita akan hunting kembali di Terminal Mas Pati, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini di tanggal 8 April 2023 kita huntingnya ini siang hari ya. Untuk kondisinya di Terminal Mas Pati itu seperti ini, teman-teman. Untuk unitnya di sana ada bus Sugeng Rahayu, yakni jurusan Cirebon tadi. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan di sana terlihat ada bus Harapan Jaya. Mengarah ke arah barat ya. Dan buat teman-teman, jangan lupa ya untuk menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian terhibur juga dengan video ini. Oke, terima kasih banyak. Sugeng Rahayu jurusan sampai Indramayu, teman-teman. Menggunakan mesin Hino RN285. Dan di sana terlihat bus Eka, teman-teman. Gak kabur ya. Bus Eka cepat. Dan di sana terlihat bus Sudira Tungga Jaya Ultra High Deck dengan julukan Ano, teman-teman. Ini sudah bodi yang terbaru ya, yang tanpa selendang. Itu mengarah ke arah Magetan, teman-teman. Nah, tidak masuk ke Terminal Mas Pati ya. Itu mengarahnya ke arah Magetan sana. Ini telah masuk bus Harapan Jaya Avante sama Eka Jetbus 3, teman-teman. Dengan jurusan Bandung untuk Eka-nya. Dan ini untuk Harapan Jayanya jurusan Madiun Jakarta. Di sana ada bus Harapan Jaya dengan menggunakan bodi Jetbus 3 SHD sepertinya. Menggunakan sasis Mercedes-Benz, teman-teman.
itu menggunakan body Jetbus 2 teman-teman. Sampai ke Merak untuk jurusannya ya. Harapan Jaya siap diberangkatkan. Ini menuju ke Jakarta teman-teman. Telah masuk bus Sugeng Rahayu dengan jurusan Surabaya Cilacap teman-teman, menggunakan bodi Jetbus 3. Duh, perasaan kemarin itu nggak ada selendangnya. Ini ada loh. Tadi ada PO Narendra asal Ponorogo. Nah, mungkin kita akhiri aja ya teman-teman untuk video hunting pada kesempatan kali ini, dan semoga saja teman-teman bisa terhibur. Bila ada kekurangan atau salah kata dari saya pribadi, mohon maaf. Akhir kata, saya Fabrizio Channel, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video hunting berikutnya.